Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini insyaallah saya akan menunjukkan pada sahabat-sahabat sekalian bagaimana cara untuk kita translate mana-mana web yang kita layari untuk kita translatekan kepada bahasa Melayu kita lah kan. Jadi ini adalah application Chrome, Google Chrome. Jadi mungkin ada yang sudah tahu tapi saya percaya mungkin ramai juga yang tak tahu. Almaklumlah, kadang-kadang kita ni ialah bukannya semua pandai dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi rupanya Google Chrome ni dah menyediakan satu menu untuk kita translate mana-mana application, mana-mana web yang kita layari ya. Okey, contohnya kalau kita buka satu laman web. Contohnya ni kalau kita ambil bahasa Arab contohnya. Ini adalah hadis. Jadi kita nak tengok maksud kepada pembahasan hadis ni ya. Jadi kita pergi ke menu ni dan kita pergi ke translate. Jadi nanti di bawah ni dia akan keluar translate ya. Jadi kita tekan ni. Jadi terus Google Chrome akan terjemahkan kepada bahasa kita lah. Itu saja. Jadi kalau nak buka dalam bahasa English dan sebagainya pun boleh. Jadi di sini ada dia punya menu. Kalau mana ini, kalau nak kepada bahasa yang lain, jadi kita boleh pilih lah. Kalau nak terjemah bahasa English contohnya kan, dia akan translate juga. So begitulah. Itulah dengan lambat nama yang lain. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.